terakhir kita lihat yang viral di sosial media, di viral di TV. Lihat. Kali ini masih dibersihkan bangunan-bangunannya oleh yang semula ini semula dua bangunan, dua tingkat. Tapi keajaiban di sini, di depannya itu adalah ada bangunan yang utuh. Yaitu kenapa dia masih utuh? Karena ada kekeringan, pola resep, yaitu berupa foto. Mari kita lihat. Sekilas di sekelilingnya banyak yang runtuh. Sini yang ada apa? Karena di sini ya. Ada suatu kerobohan. Ya itu guru besar kita di tembok. Nih, masuk saja. Nih, salah satu karomahan Bapak Maulana Syekh. Tidak ada lecet satupun. Padahal di dekat masjid yang sangat hancur. Tapi di sini mungkin sini tidak ada pun. Kita masuk ke dalam rumah. Nah, satupun bisa. Oh, mati lampu. Tidak ada yang retak sekalipun, tidak ada. Masya Allah. Inilah salah satu karomah. Ini pemilik rumahnya. Salah satu dusun yang paling hancur di Lombok Utara, tetapi salah satu bangunan yang utuh. Sekian, wassalamualaikum.